بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat trailing salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas mimpi Rasul. Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Jadi setiap mimpi yang dimimpikan para nabi itu adalah wahyu dan kebenaran. Beda dengan mimpi kita. Seperti contohnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah bermimpi dalam mimpinya menyembelih putranya Ismail. Dan mimpinya para nabi itu wahyu artinya perintah. Walaupun hanya sekedar mimpi. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam selesai mimpi langsung memanggil putranya dan mengatakan ya bunayya wahai anakku ini ara fimanani, anni semalam ayahmu bermimpi bahwa ayahmu menyembelih dirimu bagaimana pendapatmu maka Ismail pun hanya mengatakan Ya abatif alma tu'mar Satajiduni insya'allahu Inas sabir Wahai ayahku Kalau memang ini perintah Allah Lakukan saja Dan saya akan Coba bersabar Dan ku akan dapati aku termasuk Hamba Allah yang bersabar Artinya bahawa mimpi Nabi itu sebuah kebenaran Kemudian contoh yang kedua Nabi Yusuf Nabi Yusuf ketika masih kecil dia bermimpi aneh mimpinya karena dalam mimpinya dia melihat sebelas bintang kemudian matahari dan bulan sujud kepadanya inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal kamara ra'aituhum li sajidid. wahai ayahku aku melihat semalam bermimpi maksudnya Melihat sebelas bintang, matahari, dan bulan, mereka sujud kepadaku. Apa maksudnya? Tapi karena Yusuf masih kecil, Nabi Yakub tidak mau mentakwilkan mimpinya. Cuman, Nabi Yakub mengatakan, "Jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, nanti mereka hasad." Rupanya, menjadi sebuah kenyataan mimpi ini ketika di akhir cerita Nabi Yusuf, ketika dua sebelas saudaranya sujud. Penghormatan ketika Yusuf berada di Mesir dan menjadi pejabat Mesir, kemudian menaikkan ayahnya di tahtanya, dan banyak lagi mimpi para nabi, termasuk kebiasaan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Apabila selesai suhu, selesai sholat suhu, biasanya bertanya kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang bermimpi semalam?" Maka sahabat yang mengatakan, "Saya mimpi ini, wahai Rasul. Saya mimpi itu, wahai Rasul, maka Rasul mentakwilkannya." <tuh> lah, malam ini kita akan bercerita tentang mimpinya Nabi. Memang panjang ya, mimpinya Nabi itu. Makanya saya kurang hafal gitu ya, eh, kalau biasa nggak pakai iPad. Nah, sekarang ngajinya pakai iPad pula <tuh> ya, guys. Sudah tulis di sini ya, panjangan masalahnya untuk menghafal agak lambat gitu ya. Jadi diceritakan oleh sahabat Abdurrahman ibn Samurah Al-Qurashi radhiyallahu an. Kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kami dan Beliau kemudian bercerita. Jadi di pagi hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inni ra'aitul barihata ajaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semalam aku bermimpi kata Rasul. Mimpinya aneh. Aneh sekali. Ya. Yeah. Dan khulasah ataupun singkat cerita mimpi Nabi ini menceritakan kepada kita tentang pengaruh amal soleh. Jadi nanti ini yang akan diceritakan ini karena panjang. Jadi intinya saya jelaskan dulu bahwa mimpi Rasul ini bercerita tentang pengaruh amal soleh. Apa sih pengaruh sholat kita di akhirat, puasa kita di akhirat, sedekah kita di akhirat. Intinya amal soleh kita yang kita lakukan di dunia itu apa sih pengaruhnya? Itu inti daripada mimpi ini. baru kita akan rinci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu rajulan min ummati atahu malaqul mauti liyaqbid ruha. Faja'ahu birruhu biwalidayhi famana'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku melihat rajulan seseorang, kalau disebut seseorang artinya mencakup laki-laki dan perempuan." ya aku melihat seseorang didatangi padanya malaikat maut untuk dicabut nyawanya tiba-tiba kemudian amalan birul walidennya itu datang kemudian mencegahnya untuk tidak dicabut hari itu artinya diperpanjang usianya dan ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man arada an yubsatalahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi atharihi fal rahimahu siapa yang hendak dipanjangkan usianya dibanyakkan rizkinya maka bersilaturahimlah dan sebaik-baik silaturahim adalah menyambung hubungan dengan orang tua karena itu penyebab malaikat pencatat umur itu akan menambahkan umurnya kepada kita dari sini menunjukkan birrul waliden bisa memperpanjang usia Kemudian kata Nabi SAW alaihi wasallam wa raaitu rajulan min ummati wa qad busita alaihi adzabul qabri faja'ahu lis salati famana'ahu. Kata Nabi SAW, aku melihat dalam mimpiku itu ada seseorang dari umatku sudah dibentangkan kepadanya adab kubur. Siap diadab. Tapi kemudian tiba-tiba datang amalan wudhunya dan datang amalan sholatnya. Kemudian wudhu dan sholat ini mencegah dari adab kubur itu. Jadi ini menunjukkan bahwa wudhu itu amalan luar biasa. Dan juga sholat gitu. Bahkan kalau cerita tentang kisah rasul yang masuk ke sorga itu. Ketika nabi masuk ke sorga mendengar suara sandal. Kalau sendal bakiak itu kan ada suaranya, ya, kletak keletok, kletak keletok gitu ya. Kemudian Rasul bertanya, ya itu suara siapa itu sendalnya kok? Kedengaran tapi orang yang ada. Jadi yang jalan itu sendalnya saja tapi nggak ada orangnya. Maka Jibril menjelaskan bahwa itu suara sandalnya Bilal bin Rabah. Jadi selepas peristiwa itu Isra Mi'raj itu ketika melihat sorga dan mendengar suara terompahnya Bilal, langsung dipanggil Bilal itu. Besokan harinya. Kemudian Rasul bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, inni sami'tu khos fil jannah. tasna ya Bilal?" Bilal, "Aku kemarin waktu diperlihatkan sorga, aku mendengar suara terompahmu di sorga, Apa yang kau lakukan?" Maka Bilal mengatakan Wallahi ma tawadda'tu wudu'an illa waqad Salaitu rakaat Demi Allah wahai Rasul Tidaklah aku berwudu kecuali aku lakukan Salat sunnah wudu Subhanallah ya Sandalnya sudah masuk sorga duluan Orangnya belum Ya tidak mungkin juga sandalnya saja masuk sorga kan Sandal kan tidak solat. Artinya bahawa kalau sandalnya sudah di sorga Nunggu ya pasti orangnya masuk sorga lah kan gitu ya dan saya yakin sandal ibu lebih mahal dibandingkan sandal bilal kan? Yang tak tahu juga apakah masuk surga atau tidak kan itu. Tetapi ini menunjukkan bahawa bagaimana keistimewaan wudu menjadikan sandal bilal masuk surga sebelum orangnya. Ya. Kemudian kata Nabi saw. Wara'ai tu rajulan min ummati kanih taushatku syaitan atau mala malaikatul adab. Dan aku melihat seseorang laki-laki dari umat ke kata Nabi SAW sedang ditakut-takuti oleh malaikat adab Malaikat adab datang kemudian menakut-takuti dia Tiba-tiba kemudian datang amalan solatnya kemudian menghilangkan ketakutannya Kemudian kata Rasul wa raaitu rajulan min ummati yalhath atashan. Aku melihat seorang laki-laki yang sedang menjulur-julurkan lidahnya kehausan. Kemudian warada haudan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam faturi dua muni. Maka dia pun diusir dan dilarang untuk minum dari telaga itu. Fajaahu saumuhu Ramadan fasaqahu wa arwa. Maka, tiba-tiba datang puasa Ramadan, kemudian mengantarkan orang ini ke telaga Rasul, kemudian dipersilahkan untuk meminumnya. Dari sini, menunjukkan kehebatan puasa Ramadan itu ya, pengaruhnya luar biasa. Makanya, ada satu pintu di sorga itu disebut pintu Royan. Royan itu artinya, kalau orang minum sampai kenyang, nah itu disebut Royan. Karena orang ketika puasa kan menahan haus gitu ya. Maka sebagai imbalannya dia akan masuk dari pintu yang disebut dengan rayyan. Dan rayyan itu artinya minum sampai puas. Nah, itulah pintunya orang-orang yang berpuasa itu. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ra'aitu rajulan min ummati wal mu'minuna hilakan hilakan Aku melihat salah seorang dari umatku sedang sedangkan orang-orang mukmin sedang berkelompok-kelompok. Kemudian kullama ata hilaqatan turid tiba-tiba apabila dia mendekati kelompok orang-orang yang beriman pada hari kiamat itu diusir. Ya. Kemudian faja'ahu igtisaluhu minal janabati faajlasahu ila jambi. Tiba-tiba kemudian ketika dia diusir datang amalan mandi junubnya itu, ya amalan mandi junubnya datang, kemudian tiba-tiba kemudian mengantarkan orang ini kemudian didudukkan di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya lihat bagaimana mandi junub itu menyelamatkan orang, makanya jangan malas mandi junub itu ya, ya jadi kalau sudah junub cepat mandi dan harus betul-betul mandi gitu ya. Jangan sampai tidak mandi. Kemudian juga kata Nabi SAW wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi dhulma wa min khalfihi dhulma wa min tahtihi Kemudian kata Nabi, aku melihat seseorang pada hari kiamat. Di depannya gelap, belakangnya gelap, atas bawahnya gelap, bahkan samping kiri kanannya gelap. Betul-betul dia di atas kegelapan pada hari kiamat. Apa yang terjadi? Faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fa akhrajahu minadh-dhulmati wa adkhalahu nur. Tiba-tiba kemudian datang amalan umrohnya, amalan hajinya kemudian membawa cahaya yang menerangi kegelapan itu. Subhanallah. Jadi pengaruh amalan umrah dan juga dan haji bisa membawa cahaya pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW Wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minin falayukallam Atau falayukallimu Faja'at khusilatuhu lirrahimi Faqalat ya ma'asyaral mu'minin Kallimuhu fa'innahu kana wasilan lirrahimihi Fakallamahu al-mu'minun Wasafahuhu wa kana ma'hum. Ma Aku melihat dari umatku kata Rasul Nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman tidak mau ngajak bicara sama dia Ya. Dia bicara dengan orang tapi orang enggak mau bicara sama dia. Dibiarkan saja dia sendirian pada hari kiamat. Maka datang kemudian amalan silaturahimnya. Kemudian silaturahim ini bicara di hadapan orang-orang yang beriman dan mengatakan, "Hei orang-orang yang beriman, ajaklah bicara dia." Karena dia di dunia suka menyambung silaturahim. Maka mulailah orang-orang yang beriman mendekati dia, kemudian menyalami dia, kemudian dimasukkan dalam kumpulan orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Subhanallah ya. Jadi silaturahim itu bisa menyambungkan kita dengan orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Ini. Kemudian kata Nabi SAW, Wa ra'ai turajulan min ummatiyat taki wahjannar wa syururiha. biyadihi an wajhi faja'atku fakanat ghalan ala ra'sihi wa ala wajhi jadi aku melihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang umatku menjaga wajahnya dengan tangannya dari api yang menyala-nyala dan percikannya menyambar-nyambar jadi depannya ada api pada hari kiamat dia pun berusaha wajahnya jangan sampai terkena api tersebut karena memercikan ke wajahnya api-api neraka itu Kemudian tiba-tiba saat itulah datang amalan sedekahnya. Maka tiba-tiba sedekahnya menjadi penaung di kepalanya dan menjadi penghalang antara wajah dan api neraka di depannya. Itulah menunjukkan dalam hadis Rasul bahwa sedekah itu apa? Bisa menjadi payung naungan antara kepala kita dengan matahari satu mil di atas kepala pada hari kiamat. Kan matahari dekatkan dari kiamat itu satu mil di atas kepala. Lah ada orang-orang yang tidak akan tersengat kepalanya. Dengan cara apa? Datang naungan dan naungan itu adalah bentuk sedekah kita ketika di dunia. Sehingga kepala kita tidak tersengat dengan dengan apa namanya? panasnya matahari pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW alaihi wasallam wa ra'aitu rajulan min ummati jasian ala rukbatayhi bainahu wa bainallahi hijab. Aku melihat salah seorang dari umatku merangkak dengan kedua lututnya di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ada penutup. Jadi orang-orang itu pada hari kiamat macam-macam cara jalannya. Ada orang yang dibangkitkan jalannya pakai kepala, ya, kemudian kakinya di atas. Ada jalan pakai lutut. Ada orang dibangkitkan kecil seperti semut, ya kan. Ada orang yang dibangkitkan apa namanya miring. Ya itu orang-orang poligami yang nggak adil kan disebutkan miring gitu ya jalannya cuma satu kaki. Aja mana tuh itu jalan satu kaki itu ya karena tidak adil gitu ya. Kemudian ada orang yang dibangkitkan ndak ada dagingnya tinggal tulangnya saja orang yang suka minta-minta gitu ya. Kemudian juga ada orang yang dibangkitkan sedang nusuk-nusuk dengan pisaunya karena dia bunuh diri dengan pisau ketika di dunia. Jadi macam-macam orang dibangkitkan itu karena orang itu dibangkitkan sesuai dengan amalan di dunia dia. Ya. Jadi sini ada orang yang berjalan dengan lututnya tu. Coba bayangkan kita jalan dengan lutut di jalan raya padahal punya kaki kan. Tiba-tiba nah, kemudian apa yang terjadi? Fajaahu husnu khuluqihi wa akhadha bi yadihi fa adkhalahu ala Allah azza wa jalla. Maka tiba-tiba datang amalan husnul khuluqnya karena dia baik akhlaknya di dunia, maka akhlak ini menolong dia kemudian membawa orang ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul wa raaitu rajulan min ummati qad aqadat khuzzabaniyatu min kulli makani. Ada aku melihat seseorang kata Rasul sedang ditarik-tarik oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu penunggu neraka. Ditarik siap dilempar ke neraka. Apa yang terjadi faja'ahu amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tiba-tiba datang amalannya karena di dunia suka mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, fa khallasahu mim bainihim fa adkhalahu malaikatir rahmah. Maka kemudian tiba-tiba datanglah amalan orang ini yang berupa ketika di dunia dia mencegah kemungkaran dan mengajak kebaikan, kemudian menyelamatkan dia dan masukkan bersama para malaikat yang membawa kasih sayang. Kemudian kata Nabi Sallam Wara'ai Tura Julan Min Umati Yuktah Sahifatuhumingkibali Shimadi. Jadi ketika amalannya, catatan amalan diterbangkan, didatangkan kata Rasul. Aku melihat ada orang yang ketika diterbangkan itunya catatannya itu dia mau mengambil dengan tangan kirinya. Ingat kalau mengambil dengan tangan kiri, kalau dia tidak kafir munafikan begitu. Hanya dengan tangan kananlah orang-orang yang beriman itu mengambil catatannya. Jadi orang ini hampir mengambil dengan tangan kirinya. Kalau sempat dia mengambil dengan tangan kirinya sudah alamat dimasuk neraka. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu khaufuhu Allah. Tiba-tiba ada amalannya di dunia karena dia semasa di dunia orang yang paling takut dengan Allah. Kemudian ja'ala hafiyaminhi, tiba-tiba amalan takutnya menyeret catatan itu kemudian memegangkan dengan tangan kanannya. Jadi takut kepada Allah itu penting, ya baik di tengah-tengah manusia ataukah ketika sendirian. Karena kita ini kadang-kadang takut di tengah manusia, ketika sendirian kita tidak takut kepada Allah, kan? Apalagi kalau di tangan apa yang saya pegang ini, ya kan? Mana takut lagi sama Allah kalau sudah pakai pakai TikTok, pakai apa gitu ya? Itu tidak takut lagi, tuh. ya. Ima dia pemain TikTok atau dia penggemar Tiktokernya di situ, gitu ya macam-macam isi YouTube, isi film macam-macam, Dan enggak takut lagi kepada Allah. Padahal Rasul mengatakan ada pada hari kiamat itu orang datang kepada Allah membawa pahala segunung tihamah tetapi dihancurkan dengan amalan maksiat yang tidak terang-terangan. Nah, sekarang kan banyak orang bermaksiat tidak terang-terangan itu. Nauzubillah. Kemudian artinya bahwa takut kepada Allah itu luar biasa. Bahkan ada cerita gini. Di zaman Bani Israel, ada orang itu berbuat dosa dari kecil sampai mati. Tidak pernah berbuat baik. Maksiat aja itu. Dari kecil sampai menjelang mati. Orang ini maksiat. Tidak punya amal soleh. Jadi karena dia tidak punya amal soleh. Sama sekali maksiat aja sepanjang hidupnya. Dikumpulkannya anak-anaknya. Apa kata dia? Nah, aku berbaksiat kepada kalian. Kalau bapakmu mati. Tolong bakar bapakmu ini. Nanti abunya kau letakkan di semua lautan. Jangan di satu tempat, sebarkan di mana-mana lautan. Sebab kalau Allah sanggup membangkut membangkitkan diriku pasti Allah akan azab dengan azab yang belum pernah terjadi bagi semesta alam ini. Akhirnya betul dilaksanakan ketika ayahnya meninggal dibakar sama anak-anaknya, kemudian abunya diletakkan laut sana laut sini di macam-macam laut supaya dengan keyakinan Allah tidak bisa membangkitkan gitu maksudnya. Dia salah Inallah ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu mampu membangkitkan. Rupanya dibangkitkan betul sama Allah. Setelah dibangkitkan kemudian dihadapkan di hadapan Allah dan Allah berkata, "Kenapa engkau melakukan seperti ini?" Kenapa kau melakukan seperti itu? Maksudnya sampai berwasiat untuk dibakar kemudian abunya harus disebar di mana-mana lautan. Emangnya aku nggak sanggup membangkitkan kamu? Apa mahamalaka ala antaf ala Apa yang membawamu untuk melakukan hal ini? Maka orang ini mengatakan khaufuka li, khaufuka ya Rabb karena aku takut kepadamu. Ketika Allah mendengar alasannya dia melakukan karena takut kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Artinya bahwa amalan takut kepada Allah itu amalan hati kan, tetapi dia pahalanya besar sekali, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ra'aitu rajulan min ummati" Ala syafiri jahannam Fajaahu rajaahu filahi azza Wajalla, jalla fakallah sahumin Kata Nabi, aku melihat dari umatku hampir masuk ke jurang jahanam. Jadi jurang jahanam itu tinggal satu jengkal lagi saja, hampir dia masuk ke jurang jahanam. Tiba-tiba datang amalannya berupa roja, harapan dia ketika di dunia kepada Allah dan harapan inilah yang kemudian melepaskan dia dari jurang jahanam itu. Artinya begini, harapan itu ya. Saya, Anda, ibu, bapak, ketika sholat apa sih harapannya? Sholat itu kan pengen masuk surga, dan itu harapan kita, kan, ingin masuk surga. Jadi, di dalam beramal itu harus ada harapan supaya semangat. Samalah begini, umpamanya, anda bekerja di sini, harapannya kan dapat gaji. ya. Kalau seandainya saya tawari kerja. Eh, apa namanya pindah jangan ke Kaila Catering. Ah, ke Humairo Catering sajalah umpamanya. Saya gaji 10 kali gaji di sini. Kira-kira ya. mau pindah enggak tuh? Pindahlah kan gitu ya. supaya lipat. Nah, kenapa mau pindah? Karena harapannya dapat gaji 10 kali lipat. Lah ketika Anda ini berpuasa, ketika Anda bersedekah, ketika Anda salat, Harapannya apa? Tidak lain karena ingin mendapatkan surga dan pahala. Ah, tanamkan harapan itu. Karena orang itu kalau mengetahui keutamaannya pasti akan semangat melakukannya. Ketika kita tahu keutamaan sholat, kita pasti akan melaksanakan sholat. Kan, Ketika tahu keutamaan sedekah, pasti akan melaksanakan sedekah dan begitu seterusnya. Ya? Makanya kenali keutamaan-keutamaan amal itu supaya makin harapan tinggi, makin rajinlah kita beribadah. Nah, maka harapan itu penting dan ketika orang sakaratul maut harapan harus besar karena ada orang yang ketika sakaratul maut itu diliputi dengan rasa takut hilang pula harapannya padahal maksudnya begini ya orang sedang sakaratul maut itu yang dipentingkan apa husnuzan berbaik sangka kepada Allah kan gitu ya jangan sampai buruk sangka kepada Allah makanya disunahkan kalau Anda datang ke orang yang sedang sakit parah Diponis sama dokter mau mati gitu ya Datang Apa yang harus anda lakukan Memberi harapan Dengan cara apa? Ceritakan kebaikannya nah, Di telinga dia itu ceritakan kebaikannya Masya Allah memang ini orang baik Kenapa harus sakit gitu ya Padahal dia itu orang baik nah, dia, dia kedengaran ya. Kalau dia kedengaran orang-orang memuji dia Maka dia ada harapan apa harapannya? Dia akan husnudhon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam hadis kudusi. Ana abdibi. Sesungguhnya hambaku bersama prasangka kepada aku. Kalau prasangkanya baik, pasti aku akan berbuat baik. Kalau prasangkanya jahat, aku akan berbuat jahat. Ketika orang sedang sakit parah itu, dia dipuji kebaikannya, pasti harapannya apa? Mudah-mudahan dengan itu masuk surga. Seandainya dia wafat dalam kondisi seperti itu, Husnudon berbaik sangka kepada Allah mudah-mudahan dia masuk surga, boleh jadi itu amalan terakhir yang ia bawa untuk kematiannya. Karena orang sakit parah itu mau sholat tak bisa, mau puasa tak bisa, mau apa? Amalan yang bisa dibawa itu cuma satu, husnudon saja. Harapan berbaik sangka kepada Allah itu yang bisa dibawa kan? Apalagi makanya jangan ditakut-takuti. Jangan ketika orang sakit diceritakan kejahatannya. Oh, patut saja dia jahat. Makanya, dia mau mati. Ya. Ya, kalau dia dengar seperti itu, uh, maka dia akan cut dan akan takut, seolah-olah berburuk sangka kepada Allah. Di otaknya pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Hal itu ya, kalau itu yang di otaknya, sehingga mati, suudon kepada Allah. Jangan-jangan itu pula amal buruk yang terakhir dia tinggalkan. Makanya, kalau ada orang sakit, jangan jelek-jelekan, tetapi puji dia. Walaupun dia orang jahat. Ya, mudah-mudahan dengan pujian kita kepada orang sakit yang mau mati itu menjadikan harapan dia sebelum matinya sehingga dia berkhusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman, eh wa ra'aitu rajulan min ummati qad hawa fin nari faja'at qudumuhu lati min khasyatillah fastanqadathu min dhalik." Kata Rasul aku melihat seseorang itu sudah dilempar. Ini kalau tadi masih di ruang di jurang jahanam tuh. Ini sudah dilempar kata Nabi. Sudah ya sudah ngapung-ngapung itu ya antara dia dengan neraka itu di tengah-tengah itu sudah dilempar. Tiba-tiba kemudian tangisannya di dunia karena dia takut kepada Allah, kemudian dia menangis di tengah malam gitu kan. Dan itu sebuah amal saleh keikhlasan. Datang tangisannya Kemudian menghadap Allah dan meminta agar orang itu diselamatkan akhirnya tangisannya menyelamatkan orang ini yang tadinya sudah nyemplung itu ditarik lagi ke atas. Subhanallah ya. Makanya Rasul mengatakan apa? Al ainani dua mata yang tidak mungkin disentuh api neraka. Salah satunya apa? Ainun bakat min khasyatillah. Orang yang menangis karena takut kepada kepada Allah. Coba sekali-kali Anda menangis gitu karena menangis ini kalau itu tanda lembutnya hati sebenarnya. Orang kalau susah menangis itu biasanya keras hatinya biasanya. Tapi kalau orang lembut hatinya biasanya mudah menangis. Ya. Maksudnya menangis karena dosa, menangis karena kurang pahala gitu ya. Bukan menangis karena gaji kecil, menangis karena enggak punya gelang emas, menangis bukan karena seorang lain punya tas kok aku tidak gitu ya. Penampilanku kayak deso orang kota gitu ya. Jadi umpamanya bukan itu, bukan tangisan maksudnya tangisan-tangisan akhirat. Nah, itu yang akan menyelamatkan orang sudah nyemplung ke neraka diangkat lagi kan. Luar biasa ya. Kemudian kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala sirat yar'ad kama tar'ad as-sa'fah fi rihin asifin fajaahu husnu dhannihi billah." Pasakana rawuhu wa masya'ala sirat Kata Nabi SAW, aku melihat salah seorang dari umatku yang berdiri di atas sirat jembatan titian sirat Mustaqim, Dia gemeteran. Ya, jadi mau goyang mau jatuh itu. Karena begini ya, titian sirat Mustaqim itu bentang di bentang ya. Jadi titian sirat Mustaqim itu di tengah-tengah jahanam. Jadi kan jahanam itu neraka jahanam didatangkan. Bayangkan besarnya neraka jahanam karena memiliki 70 ribu tali kekang. Satu tali kekang itu digeret 70 ribu malaikat. Kemudian dihadapkan di hadapan kita, dibentanglah jembatan di tengahnya. Lah itu namanya siratal mustaqim. Yang sering kita baca, ehdina siratal mustaqim. Itulah siratal mustaqim. Jadi jembatan itu terbentang bawahnya jahanam. Ya. Sementara jembatan itu lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang, dan tidak diam tetapi berbelok-belok. Ya. Licin jembatan itu. Makanya ada orang yang gemeteran tuh. Ya, melewati jembatan titian al Mustaqim ini, tetapi karena tadi kata Nabi SAW yang perintah, "Maka datanglah amalan yang disebut dengan husnudzon Tadi ya suka berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan tetangga, berbaik sangka dengan saudara, berbaik sangka dengan keluarga, baik sangka lah intinya. Makanya kenapa, Tuh, saya sarankan, saya nasihatkan. Kalau ada saudara kita berbuat hal-hal yang menurut kita keliru, jangan langsung ditegor, tapi baik sangka dulu. Ya, jangan langsung disalahkan. Berbaik sangka, walaupun dia berlaku jahat mamanya, dia mencuri uang. Eh, jangan langsung kita katakan, oh itu penjahat kelas kakak, enggak gitu. Tapi berilah udur dulu. Oh boleh jadi dia itu nyuri karena kebutuhan. Nah, itu ya. Berbaik sangka harus ada itu. Oh, mungkin dia lagi butuh. Ah, mungkin dia lah anaknya lagi butuh susu. Ah, begitu maksudnya ya. Jangan langsung kejahatan diponis kejahatan. Ya, tetapi berbaik sangka dulu. Ya. Jadi husnudon itu harus penting makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala sakit datang muridnya mendoakannya seperti ini kawallahu dhafa kaya imam semoga Allah apa namanya menyembuhkan penyakitmu Imam Syafi'i marah karena kalimat Kauwa itu bisa artinya menguatkan sakitnya disuruh parah, bisa artinya mengangkat penyakitnya disuruh sembuh. Kan itu kalimat memiliki dua makna gitu ya. Jadi muridnya ini mendoakan kawallahu dha'faka ya imam. Nah, kalimat kawallahu dha'faka ini dua kemungkinan maknanya. Bisa suruh sembuh, bisa suruh parah gitu ya. Kata Imam Syafi'i, eh masa kau doakan aku supaya parah katanya. Kata muridnya, bukan, bukan itu maksudnya wahai imam. Maksudnya supaya penyakitmu sembuh. Kata imam syafi'i, aku tahu. Kalaupun kau mendoakan buruk kepada aku, pasti aku katakan kau tidak akan bermaksud seperti itu. Nah, itulah mengasih udhur ya. Jadi jangan lang langsung suudan sama orang itu. Kan kita ini kan karena hasad tinggi akhirnya suudan sama dia. Nah itulah suudan itu kan di diakibatkan karena hasad gitu ya. tetangga beli motor langsung pusing kepala dari mana dia dapat duit ya nah, kok bisa dia dua hari tiba-tiba motor hilang beli Avanza pula nah, makin pusing dia kan itu ya urusan dia mungkin dia lagi rental kan itu enggak tahu gitu ya kadang-kadang kita ini hasad akhirnya suudon gitu ya kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raaitu rajulan min ummati ala sirat yahbu ahyanan wa yazhaf ahyanan wa yata'allaq ala ala fa ala sirat. Dan aku juga melihat ada orang yang ketika di titian itu kadang jatuh, kadang naik, kadang jatuh gitu ya. Dan itu susah sekali ya ketika menyeberang itu bayangkan, bayangkan itu sampai Nabi saw kekhawatirannya kepada umat luar biasa. Karena yang pertama kali lewat titian itu Nabi. Kemudian Nabi akan berada di ujung sana dan mengatakan apabila satu umatnya lewat maka Rasulullah mengatakan salim salim ya Allah selamatkan dia selamatkan dia. Jadi ada umatnya asik jatuh kemudian berdiri jatuh berdiri sementara titian sirotol itu panjangnya luar biasa ya tiba-tiba kemudian datang sholatnya ya kemudian sholatnya membantunya kemudian yang terakhir warai turajuran min umati intaha abu abil jannah babin dunah ada orang yang sudah di finish sudah di depan pintu surga tinggal masuk setiap mau masuk sorga diusir. Setiap mau masuk sorga diusir. Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk gitu ya. Apa yang terjadi? Fajatuhu syahadatu alla ilaha illallah biha Fafutihat laul abwab wa jannah. Maka kemudian datanglah amalannya syahadatnya di dunia. Karena dia mengucapkannya ikhlas karena Allah dan syahadat itulah yang kemudian membawa tangannya dan memasukkan orang ini ke dalam surga Ya. Memang riwayat ini sebagian para ulama mempermasalahkan ada yang mengatakan riwayatnya lemah gitu tapi tak jarang juga tak... artinya para ulama juga ada yang mensahihkan riwayat ini seperti Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah, Al Imam Al-Qurtubi dan banyak lagi walaupun tak sedikit melemahkannya tetapi intinya bahwa riwayat ini bisa kita simpulkan bahwa setiap amal soleh itu memiliki pengaruh ya memiliki pengaruh baik di dunia ataupun di akhirat setiap amal soleh itu di dunia kita bisa rasakan lah coba antum nih ya yeah. satu bulan ini coba tingkatkan amal soleh solatnya puasanya sedekahnya baca Qurannya gitu kan bulan depan kita akan bisa merasakan bagaimana amalan soleh itu bisa membentuk pribadi kita loh bisa tenang hatinya walaupun tidak punya apa-apa ya yeah. atau contohnya gini ada orang anda ada banyak masalah nih masalah di pokoknya masalah apa sajalah Kata Nabi SAW, faraja. Ya. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan luaskan dari kesempitannya. Coba rasakan, ibu bapak ya, kalau antum ini bermasalah. Masalah apa saja? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apa? Coba langgemkan. Jangan berhenti kalimat astagfirullah. Terus gitu saja. Ya. Mau di jalan, mau di mobil, mau di kendaraan, mau di motor, mau di rumah. Terus kalau ada masalah itu, jangan surat di Facebook. Ya, jangan surat di Instagram, jangan surat di grup ngapain gitu ya. Istighfar saja banyak-banyak. Ya, pasti Allah akan carikan jalan keluarnya tuh. Ya, artinya bahwa setiap amal itu ada pengaruh di dunia, apalagi di akhirat gitu ya. Makanya penting seseorang itu uh, jangan remehkan amal soleh sekecil apapun karena itu membawa pengaruh dunia akhirat. Wallahu alam ini diantara mimpi-mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa pengaruh di akhirat. Tapi sampai di sini eh, kita selesaikan dengan tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya seputar eh, materi atau yang lainnya. Tafadhal silahkan. Ya, silakan. Ah, uh -huh. Sholat Kau beli subuh kenapa? Ah, uh ah. -huh. Oh ibu ke masjid Kau sholat di rumah boleh lah Boleh Selama masih ada waktunya boleh melaksanakan kopliya, tetapi kalau sudah uh, mendekati hilangnya waktu subuh, maka seseorang kalau memang tidak bisa melaksanakan kobliya subuh langsung subuhnya saja kata para ulama boleh dilakukan ketika waktu syuruk ketika waktu syuruk itu maksudnya ketika matahari terbit meninggi satu tombak itu gantinya di situ kodoknya itu bagi yang suka melakukan dan tidak pernah meninggalkan kalau sudah suka meninggalkan, ngapain ini kodoh? dia aja nggak pernah meninggal, nggak melaksanakan itu ya. Artinya bagi orang yang tidak pernah meninggalkan, maka boleh dikodok seperti itu. Karena dua rakaat fajar itu besar pahalanya kan. Rasul mengatakan rok atai al fajri khairun minat dunia wa fiha. Dua rakaat fajar itu lebih besar pahalanya dibandingkan dunia dan isinya. Dunia isinya banyak. Ini kayak catering yang masuk ke dunia semuanya. Ya, jadi dunia dan isinya nggak ada apa-apa dibandingkan dua rakaat fajar. Makanya Rasul tidak pernah meninggalkan baik ketika safar ataupun ketika mukim. Kalau qobliyah dan bakdia atau bahasa fikihnya sholat rawatib, Rasul itu mengerjakan ketika mukim saja. Ketika safar nggak melakukan. Jadi ketika safar Rasul tidak pernah kobliyah nggak pernah bakdia. Jadi kobliyah bakdia itu dikerjakan ketika mukim tidak kemana-mana di rumah saja, ya. Tetapi khusus untuk dua rakaat fajar Nabi tidak pernah meninggalkan. Baik ketika safar atau ketika mukim saking besarnya pahala dua rakaat fajar itu. Ya, makanya jangan ditinggalkan gitu ya. Karena dua rakaat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Ya, karena itu kan sudah masuk waktu fajar dan Allah mengatakan wa Qur'an al-fajri kana masyhuda dan bacaan Qur'an di waktu fajar itu disaksikan malaikat. Maksudnya ketika salat membaca Al-Qur'an gitu ya. Wallahu